Halo. Halo. Jadi kita hari ini akan masak ayam goreng gua karena Akil mau ke Itali dan dia pengen belajar masak sedikit dari gua sendiri sih. Jadi kita lihat. Oke, jadi kita akan memasak sebentar lagi. Berarti oke, jadi ini gua udah marinasi ayamnya. Leher gue tau lagi udah bantu. Kesini. Jadi gue udah marinasi ayamnya tadi. Gua. Okay. Gue mau yang nyemplungin cukup tadi. Okay. Sekarang kita akan jadi gue requestnya ke alam ini untuk memakai tepung yang warna pedes ya. Nih, kita liatin dulu ke viewers. Kenapa ada dua? Karena satu tuh yang basah, satu yang kering. Oke, satu yang basah, satu yang kering. Dan ini udah diapain aja nih? Itu udah gua. Apa aja yang harus di sini? Gua lupa untuk minta ajaran. Tadi gua kasih garam dikit. Ini lu masukin YouTube kan? Iya. Biar setiap gua ntar kalau misalnya harus masak gua ngeliat YouTube. Iya. Yaudah. Jadi karena gua punya bumbu masak gitu. Sini kasih semuanya. Nah ini tuh kayak lu udah bumbu jadi gitu. Jadi tinggal ditaruh gitu. Oke. Taruh beberapa. Itu satu. Satu. Terus ini optional sih. Sebenarnya tuh lu bisa aja pakai reko doang. Terus garam, terus bawang-bawangan atau kayak reko atau garam aja bisa. Tergantung. Terus gua kasih garam sedikit. Sini kasih. Harus dilihatin sedikit doang sih garam. Garam. Terus ini optional. Tapi gua pakai. Ada black pepper powder, garlic powder, chili powder. Sebenernya ngasal, tapi yang penting kayak optional aja. Oke. Okay. Yang penting apa? Gue ketahui. Terus kalau mau bun cabai juga bisa sih, harusnya ya. Ih, gue boleh nggak ambil ini? Boleh ambil satu. Ada beres nggak? Ambil semua juga. Beneran? Lu nggak suka? Suka anjing. Masa gue beli nggak suka? Ya nggak, siapa tahu lu kayak dibeli. Ini yang sapi panggang. Yang cili nggak ada. Ada yang cili satu. Lu suka yang pedes? Gue suka yang pedes. Kenapa lu suka rumput laut? Gue kayak gak pernah liat lu makan rumput laut. Rumput laut aja. Ini apa dah? Ini gak ada yang pedes? Kayaknya ada nih, tapi gak ada. Ya udah, gue yang sapi panggang. Oke, jadi kita aduk dulu. Ini optional ya? Sendoknya jangan kena yang basah, nanti akan lengket. Sebenarnya gak apa-apa sih, tapi kayak... Ih, entot. Pakai tangan. Masukin ke situ. Tapi pelan-pelan. Gue habis cuci tangan, kok gak usah gak apa-apa? Sebenarnya kalau udah bisa masak nggak perlu jago banget. Cuma susu nggak? Lu suka susu putra atau susu putra? Itu sensasi. Gue lebih susu putra apa tidak? Lu mau tanya gue ya? Nggak, maaf bercanda doang. Wih, perda Disney. Ayamnya udah jadi. Wuts. Thank you. Kalau mau lagi. Selamat makan. You know I'm trouble, but I know you can understand. And now you love me just the same. It means the I think about you in every single way. I'm looking about you in every way. Iya, seru bocor. Kita naik lihat sampai sini bocor. Kita yang bakal lu bakal pergi sebentar lagi. Terus kayak gue bakal kasih kesan dan pesan gue ke lu, dan lu bakal kasih kesan dan pesan ke gue. Kesan tuh kayak selama ini tuh lu sama gue tuh gimana? Oh ya, udah boleh. Lu kayak orang yang selalu iya untuk siapapun. Walaupun lu kadang ada nolaknya, tapi lu lebih banyak iyanya. Itu gimana contohnya? Kayak lu kesini, lu iya-iya aja. Lu lakuin ini, lu iya-iya juga.
lu ini iya iya juga gitu. Kayak lu tuh nggak selalu, lu jarang nolak untuk hal apapun. Lu selalu ngikut. Dan lu kayak orang yang kayak yang bisa temen yang gue cuma bisa nyanyi bareng sama lu doang. Kayak karena kita banyak punya lagu yang sama dan bisa nyanyi bareng. Terus apa? Terus apa? Terus pesan gue pas lu ke Itali nanti gue juga pengen deket balik sih. Terus lu jangan banyak-banyak pas itu saya. Kalau itu sorry, itu gue gak bisa kabulkan untuk hari ini ya. Gue gak janji tentang itu, sorry. Itu bikin gue nangis. Kalau bisa sorry setiap hari di depan restoran meminum hot coklat. Itu hot coklat tuh harganya 50 pounds. Kesan gue ke lu, Gus, kayak selalu kalau ke gue kayak gue kalau ke Jakarta tuh selalu nyari lu karena lu tuh orang yang beneran gue paket komplit dengan lu itu kayak lu bisa seru, lu bisa lucu dan jokes yang aneh dan rusak banget, tapi di sisi lain lu bisa sedih dan nangis. itu rusak ya. Itu tuh lu kayak lu bisa, kalau misalnya gua mood sedih, lu bisa sedih bareng gua. Kalau gua mood seru, lu bisa seru. Kalau mood lucu, itu bisa lucu bareng. Terus kayak kalau misalnya gua sama lu itu, misalnya kita main sama teman-teman yang kita mungkin enggak deket banget, kita tuh kayak overpower. Iya. Dengan jokes yang mereka harus ngikutin kita, enggak mau tahu. Itu rusak. Kayak kita tuh kayak kombinasi yang bisa ngelelehin semua orang gitu ya. Kayak itu apa itu kayak sange. Enggak tahu. Kayak dan pesan nih, pesan. Asak. Pesan apa kesas? Es. Pesan gua ke lu. Itu lu harus, gua udah kayak seneng banget dengan decision lu selama ini. Karena lu orangnya yang kayak, oh, gue milih ini karena gue ngerasa gue lebih seneng gini. Lu kayak gak peduli tentang orang tua, orang gadis, orang gadot. Tapi lu kayak, walaupun itu kayak misalnya keluar dari pramugara, itu hal bodoh ya. Iya, tapi, bodoh banget. Tapi, lu seneng ujung-ujungnya kayak, oh ini yang gue mau. Gue, yang gue paling pengen jadi lu, hal satu yang gue pengen jadi lu banget itu ketekadan, bener kan, ketekadan lu untuk kayak lu milih ini untuk lu sendiri dan lu gak tahu ini bakal bikin lu happy, tapi itu lu yang mau lu pilih sekarang itu yeah. Itu gue pengen banget yang dari lu dan gue belum capai itu susah menurut gue. Berarti lu masih belum berani. Iya, gue masih belum berani menerima konsekuensi dari yang lainnya. Tapi lu yang kayak, oh ya udah konsekuensinya bakal datang. Yang penting gua milih ini karena gua pengen ini. Itu gua gak bisa, itu rusak susah. Lu pinter nyari duit. Dan lu pinter habisin juga, tapi lu jago banget untuk nyari duit. Tapi gua pinter banget ngabisin duit. Iya, lu pinter dua-duanya. Iya. Tapi lu lama-lama juga pinter untuk gak ngabisin duit. Lu lama-lama belajar juga kan. Jadi lu yang penting, lu udah pinter dua-duanya awalnya kan. Tinggal kurangin yang satu itu aja. Itu pesan gue ke lu aja ya. Okay, tapi gue mikir Mortels brand alam itu mempunyai potensial paling gede di antara teman-teman gue. Maaf Altered Gallery, sorry. Tapi menurut gue Mortels itu kayak dia yang paling, oh ini Mortels, ini udah dari temanya dan orang udah kenal itu. Dan gue mikir gue bakal bisa suatu hari kayak ini tuh dipajang kayak di Good Step atau yang kayak di hal-hal gokil yang kayak gue mau aja dipajang di iya gue mau itu juga ya Good Step dulu lah ya Good Step itu pertama, ntar mungkin abis itu Paris kayak gitu.
Terus abis itu gue bingungnya ntar pas udah di Paris lo nanya Mortis apa. Lu kayak harus ngejelasin ke orang Paris padahal Mortis ada Mortis garis. Sorry. Itu pesan dan kesan gue tentang alam. Tapi lo selama ini friendship kita berdua tuh kalau lu simpulin satu kata. Satu kata? Iya. Lu dulu. Lu kayaknya udah mikir soalnya. Gua mikir dulu. Ya udah, kita mikir dulu. Susah, jujur. Gue udah dapet. Ada. Lu harus dapet dulu, terus lu duluan. Oke. Udah, duluan. Hipnotis. Itu apa? Lu bisa jelasin gak hipnotis itu gimana? itu apa batuknya? Menurut gue hipnotis kayak... Iya, gue ngerti sekarang maksud lu. Gitu tuh. Gitu tuh kayak bisa bikin orang lain bodoh dalam satu sentuhan. Iya. Ini gue kayak kombinasi kita berdua tuh kita tuh di situasi apapun kita bisa membuat situasi apapun juga. Iya gitu. Terus kayak siapapun orangnya yang kita temuin kita bisa bikin dia. Gue udah contoh dari itu. Kita tuh jago ngehipnotis sendiri sendiri. Jadi waktu itu di Mexico lah. Kita sama semuanya mabok. Kita kan gak minum. Kita orangnya emang gak minum kan? Iya, terus abis itu kita yang paling mabok. Itu paling berisik di situ tuh kita. Iya. Kita karena kena stigma mabok, oke. Kita bisa juga kayak gitu. Iya. Itu bener kayak mabok. Itu bener-bener mabok banget. Iya, gak tau kenapa. Gak minum tapi. Awal-awal. Lo minum seberapa banyak? Wah. Gak. Itu hal aneh dah. Itu kayak sampai kita dikira gitu. Kita kayak nanyain satu-satu semua orang. Iya dah. Terus orang ngira kita semua yang mabuk. Ada kita gak mabuk. Itu hipnotis banget tapi vibesnya. Tapi itu bagus. Kalau apa? Kalau gue lebih serius dan gak jokes. Okay. Itu nostalgia. Karena setiap kita kayak abis kayak spend time bareng, besoknya kita bakalan kayak selalu kangen hal itu. Iya. Kita selalu bikin, setiap hari kita bikin kayak memori satu-satu. Oh, iya, iya. Itu selalu, itu tuh kayak setiap kita ngelakuin sesuatu di sekarang, itu kita bakal kangenin. Itu udah pasti iya. Banget kalau yang kayak kita. Dan kita tuh pasti ada insight jokesnya setiap iya, momen itu. Jadi okay. Kita perlukan dulu. Oke, kita perlukan. Gue gak bakal ketemu lu 6 bulan hari ini. Ini bangsat. Why? Ini ngentot dah. Ini masa banget ngentot tuh kayak berak air. Ah, 1, 2. 1 semua. Untuk 3. Alam jaya yang sudah bersandar 3 hari iPadnya berkadas. Woo!